alunan lagu, segar kopi dan di asmara yang dahulu pernah membara. Menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Asmara yang dahulu pernah satu produksi dulu kan. Ya, apa judul zaman sinetronnya? Siapa takut jatuh centong. Ya. Oke. Okay. Waktu kalian syuting bareng begitu sempat ada selek-selek enggak atau pernah mungkin sempat ada yang berentong gitu? Pernah berantem. Pak Indra, kita pernah berantem kenapa? Enggak pernah berantem kita. Siapa pada waktu itu? Rebutan aja. Dari Leoni gitu ya. Udah jujur aja. Enggak, maksudnya gini, seleknya itu bukan berantem besar, tapi maksudnya lebih ke, lu enak banget sih lu, udah cepet nih, pulang. Kayak aku gitu. Nih, kayak aku sama Ruben. Aku sama Ruben, selalu kita berantem, bedak gue dijatohin pecah. Alis gue dipakai ke Ruben, putus, ujungnya tumpul. Oh ya pernah, kita juga pernah. Apa? Gue berantem, gue kesel sama Steve sama Roger. Kenapa? Lipstick gue diambil. Dugaan gue benar. Apa sih ya? Tadi gue bilang sama lo gue tanya. Iya. Gak udah gue bilang masalah lipstick juga beda. Mereka mah beda. Warnanya juga warna kulit. Emang lo maunya pink? Beda. Kasih aja ya. Yang di lokasi pernah berantem tuh Roger sama gue. Kenapa? Lu kasih tahu, berantem. Kasih tahu. Kenapa kita berantem? Yeah. Rebutan daster. Maaf mas, ini kita lagi syuting. Ya. Lu jangan ngetawain orang, lu tiba-tiba jatuh cinta sama kayak begini loh. Lo kalau jatuh cinta sama begituan, gue bikinin baju yang paling mahal. Lo kawin, lo enjoy ya. Duduk dulu ya mas. Hati-hati dulu. Awalnya juga bini gue sama gue tuh benci banget. Tapi lama-lama punya anak dua. Siapa tahu satu hari lu punya anak dua dari gue. Sama-sama bilang. Amin. Sekarang ini kita akan reka adegan, tapi perhatikan tayangan berikut ini. Oke, let's get it. Gue dimana? Iya, di sini. Ayo duduk. Ayo duduk, yuk pakai seat belt yuk. Ntar jatuh. Apa yang direka, dia cuma jalan doang kalau Bano. Jalan ganteng. Dari mana? Kaji bukan Bang, kalau mau usaha jangan berat-berat banget, Bang. Sini aja, gabung sini. Udah, jalan ganteng. Oke. Koreonya, lu jalan dari sini. Ke sini, ke tengah, langsung pose seganteng mungkin. Oke. Gak susah buat mereka ya. Lu mau ngapain? Hei, bokel, duduk. Kamera, Rum. Diam, kan ganteng-ganteng banget. Hei, sudah datang. SD.
beda. Gua kalau perempuan, gua malas milih mereka. Kenapa? Gua milih begini nih. Biasanya kalau gua dengar dari orang-orang pintar, kalau lu miara beginian lo kaya. Jessica, Jess, ini kalau sananya dia bagus langsung bikinin FTV ya. Begini kan, cinta tukang bubur. Yeah. Hey, Epsa datang, Epsa datang, Tiara, Epsa datang. Epsa datang. Kita lemparin. Listrik padam. Oke, kalau itu susah. Tapi gue minta Igun lu semaco mungkin lu jalan dari sini ke situ. Ayo. Sedikit aja. Ayo, Igun. Stop. Tadi lu berempat lu menamakan diri lu maco ya? Epsa, iya maco. Maco ya? Iya. Oh, maco kayak begitu doang. Iya. Pusik. Ayo, Igun. Kamera hidungnya kelihatan banget palsu. Ini kita punya VT lagi. Ada tayangan berikutnya. Duduk. Ayo tayangan berikut ini. Ah, pandai sang. Dia ngapain sih, Mas? Masih gelap banget nih. Kalau Banu, oh dipakein kalungku. Oke, sekarang yang gue mau reka adegan di sini adalah Ruben dikasih kalung. Enggak, jangan gue dong. Narji sama Ayu Ting Ting coba ya. Di sini ada banyak ganteng-ganteng semua. Kasih gue satu aja. Iya, nggak apa-apa itu. Gimana kalau nggak kalung? Cus kalung gak gitu. Gak apa-apa Yung, lo gak boleh gitu. Maaf, Yeti. Tadinya gue. Ya tolongin gue ya. Tadinya gue. Gue emang agak alergi sama kalong, ngerti gak lo? Ayo, Ben, bisa gak Ben? Gue. Gue udah bisa ngebayangin kalau misalnya Ayu sama Bang Narji di saat Bilqis sekolah teman-temannya pada ngomong gini, Bilqis itu bapak lo, iya, kok mukanya ungu. Tolong hargai adegan penting berikut ini. Play. Gue nggak kuat Ben. Gue tahu lo nggak bakal kuat natap wajah gue, tapi lo bisa nggak? Saat ini madepin belakang gue.
Madam sana dulu tuh saya. Ini serta juga ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi besok ya. Guys, thank you.